PPMBSI. Yuk rukun salawase. Yo Mas. Oh malah minggir. Nah ini kita di mana sekarang Mas? Ini posisinya di Desa Ngerasak Mas. Desa Ngerasak. Mismoyoso. Berarti ini di kandang player. Kandang player. Bentar. Nah, mungkin bisa dikenalkan nih Mas-mas yang di depan nih siapa ini? Untuk ini namanya Mas Kentung. Ini sebagai pendamping. Wah, goyangan nih. Ini halo Masnya. Mas Wisnu Jenok. Oke, sebagai pelepas. Ya. Oke, nah bisa kita langsung Mas, kita pantau, kita cek kandang indukan, kandang player. Permisi nggih Mas, nggih. Oke, lighting on. Oke, nah kali ini di kandang player. Iya. Nah, langsung Mas untuk player A yang dipunyai oleh Monster Player Monster Army. Iya. Udah nelur ini Mas ya. Gimana? Udah nelur. Ya, kalau enggak jantannya wae Mas, betinanya enggak usah. Jantannya saja. Jadi kita juga mengondisikan supaya tidak mengganggu proses. Iya. Nelur sama proses ininya kan. Nah. Ya. Ini jantannya nama Mas. Ini namanya Kurcil Mas. Kurcil. Ini berarti yang kemarin juara itu bukan? Ya, masuk. Benar ya 10 besar toh? 10 besar. Sempat mengikuti soalnya. Ini full full ini ya? Ini bulu 9, ini bulu 8. Oh, yang ini dari sini. Iya. Ya. Untuk terahnya sendiri? Ini pasnya itu yang jantan itu punya teman Mas. Jadi kita saling tuker aja sih. Jadi tuker tambahan nyala enggak ya? Oke, nyala. Lanjut. Tambah materi. Bapaknya ini Reng Tekun darah Mariot. Ibunya ini Reng Hoki darah Terminator. Iya. Okay. Jadi kita nggak kasih ring kandang karena kan jantannya teman betinanya kita. Jadi kita kasih join. Ya Allah. Prestasinya baru kemarin. Prestasinya atau? Ini Jituan sebelum Liga DPRD Boyolali di Sidodadi itu masuk 10 besar juga Mas di hari Minggu. Terus kemarin terakhir di DPRD Boyolali di hari Jumatnya masuk 10 besar juga. SI22. Itu masih, liga gimana itu maksudnya? Itu liga DPRD Boyolali, jadi muter Mas itu nanti. Yang nyelenggarain siapa kalau boleh tahu? Yang nyelenggarain itu Merdeka, tim Merdeka Cup itu. Namanya itu, tapi ada dari pihak DPRD yang untuk jadi sponsor juga. Berarti giringan A depan ada? Ada. Di? Kalau tidak salah di Imbaran, tapi nanti nunggu pengumuman ada sembaran lagi Imbaran. Coba kalau ya, kita tak main lah. Ya. Jadi itu rencananya kan 4 track ya Mas. Pertama Sawan kemarin, kedua nanti Imbaran, ketiga Catur, keempat Sembungan sini. Catur itu Sragen. Catur Boyolali sana. Catur Boyolali. Iya. Siap. Lanjut. Ini satu. Jadi sebentar. Kita clearin dulu, mau disebutin berapa nih Mas untuk A-nya? Mungkin 5 Mas. 5, siap. Ya. Lanjut. Ini udah nelur, langsung jantan yang lawan. Walaupun kadang betina ya betina terah. Nah, kalau yang ini namanya Pevita. Bukan Pevita Pierce. Bukan, Pevita aja, enggak usah pakai Pierce. Untuk terahnya sendiri? Untuk terahnya ini bapaknya Ring THI ya, Mas ya. Anak dinasti. Ini ibunya Kakak Lorenzo. Anak Kakak Lorenzo. Berarti bukan Ring sendiri. Bukan Ring sendiri. Nah, ini Ring tahu? Alexander punyanya Mas Era, Mas Evra apa? Era ya? Alexander dari mana? Ambarowo. Ambarowo. Ini SI22 juga. SI22 juga ini. Iya, SI22. Siap. Untuk gaya terbang atau karakternya gimana? Gaya terbang ini tempel lari Mas ini. Ini, mau tempel. Pasti, mau tempel.
Tapi kemarin kayak agak kurang enak aja pas giringan A kemarin itu. Oh. Iya, anjir. Oke, lanjut larnya. Ini berarti bulu 9. 9. Oke. Ini baru. Siap, 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 siap. Dagingan, lupa aku ya Allah. Dagingan full. Oke, okay, lanjut. Pada nunggu di luar. Jadi suasana kandangnya seperti ini teman-teman. Yang bilang kalau MB Sprint Lover cuma ngeliput kandang gede, ini loh, lihat. Kita juga ngeliput kandang menengah kok, atau penghobi-penghobi kok. Gak harus tim besar terus. Jadi yang bertenan ya ayo diliput. Kalau yang masih ngeluar-ngeluar mikir-mikir ya monggo mikir dong. Dengan anak istri itu anak tuh. Lanjut, yang ini mas? Ini namanya Tesla mas ini. Wah Tesla. Ini Tesla ini namanya. Lanjut, untuk dari segi terahnya sendiri? Terahnya ini bapaknya anak Himalaya. Ibunya itu anak Moreno ketemu anak Lorenzo. Oh. Ya. Ini terus selar 9. Kalau prestasinya sendiri gimana, Mas? Prestasinya lomba utama Jumat ada. Minggu ada, Mas, juga ada juga sih. Tapi masih dalam arti prestasi baru di pinggiran dulu. Lokal, ya gitu lokal. Ya. Kesannya kalau pinggiran tuh gimana gitu loh. Iya, kayak jangan merendahkan gambarnya. Iya, iya, aja toh. Lokal kan cuma nasional sama nasional, lokal ya. Gitu aja. Nah, terus untuk karakter gimana, Mas? Karakter terbang. Untuk karakter lari sendiri nih, Mas. Minusnya kalau ketemu gandeng ya, susah. Iya, susah, iya. Kalau lari sendiri wah, enak banget ini. Tapi tembaknya gimana? Tembaknya enggak begitu kenceng, Mas. Tipikal lari sendiri, itu. Iya, nggih. Berarti mabur dhewe, iya. Mek teko alon, mek teko kenceng sak karepmu lho. Lanjut, Mas. Iya. Yang ketiga. Oke, sebelum kita lanjut ke player yang ketiga dari tim Monster Army Surakarta, jadi ada sedikit info yang akan saya sampaikan dan ini benar-benar saya tahu barusan atau kurang lebih 30 menit yang lalu bahwasanya ternyata Tesla ini itu ibunya atau ibu dari Tesla ini adalah ternakan atau ring dari MB Rovers atau ring ternakan saya pribadi dan Tesla ini itu burung boleh beli dari tim Koko Prabu yang berada di Pengging. Nah, jadi dulu aku ngehibahin atau kan aku sudah janji nih sama Mas Ari atau Mas Arek gitu toh, Mas Arek yang lebih aku kenal dengan Koko Prabu akan aku kasih betina kalau beliau berkenan untuk main atau mampir ke rumah gitu kan. Akhirnya karena dia mampir, aku kasih betina ini. Itu jantannya salju itu dari pemberian atau support dari Bapak Koneng, Pak Koneng Insokno gitu. Terus betinanya itu ring beruang yang kalau di video itu kan disebut anak Lorenzo dan saya sedikit klarifikasi bukan itu anak dari Sri Rama ketemu Luxio Gumaya. Dan yang bikin saya makin seneng yaitu adalah adiknya Tesla ini atau yang keliput yang adiknya Tesla ini yang dinamakan Bintang Sansan itu menjuarai ya walaupun baru tingkat selekda ya itu selekda itu juara 4 utama junior kalau nggak salah itu poin selekda itu juara 4 dan itu sebapak seibu jadi yang jelas
ibunya masih menggunakan ibu yang sama dari Tesla ini tadi, berarti adiknya. Kurang lebih itu saja infonya yang bikin saya senang, karena ya setelah sekian lama penantian ada kabar yang membahagiakan. Kalau kemarin sempat bintang pantura yang moncer dan lain sebagainya, terus walaupun masih di kancah lokal, sekarang dari salju nih, dari ring salju yang sebenarnya aku ternak pun jarang banget aku yang lebih banyak itu untuk bahan ternak sebenarnya. Dan alhamdulillah, dan alhamdulillahnya terbukti di sana karena di lain tempat pun juga ada bagus, cuma tidak aku selalu. Oke, kita lanjut ke video yang ketiga. Maaf kalau kita yang ke yang berapa? Keempat. Yang keempat, sorry, yang keempat. Empat. Apa dipilih? Yang mana? Saya manut saja. ini aja. Yo. Yang terakhir, yang kemarin, Mas. Nanti depan ya. Kalau salah langsung tanya, gitu kan? Mbok menawa anu. Ini kalau boleh jokinya kemana Mas ini? Ini jokinya baru ada acara keluarga Mas, ke Jogja. Ya. Piknik. Refreshing. Ya. Untuk ini anak titipan Mas ini. Titipan gimana Mas? Ini namanya anak titipan. Astagfirullahaladzim. Namanya anak titipan. Iya. Tak kira doro titipan. Iya. Anak titipan. Oke, terus, bentar Mas, sabar, fokus, siap, lanjut. Untuk terangnya sendiri gimana? Ini bapaknya anak Riok. Reok dari mana Mas? Reok Cek Meswot. Oke. Ya. Terus diketemuin dengan betina untuk yang ini? Ini betina itu pasnya itu darah cucu Inista apa ya Mas? Cucu Inista. Bentar, ini. Berarti ini masih bukan. Ring jenengan atau bukan? Bukan ini. Nah. Ini ring Alvan. Ring Alvan. Siap. Prestasinya gimana? Masih tidur. Ini terakhir kemarin Liga DPRD Boyolali, Minggu masuk nomor 3. Jumat masuk nomor 8. Dor. Ora fokus. 8 Jumat. Okay. Jumat masuk Jumat nomor 8, 8, minggunya Minggu 3. Nomor 3. Utama itu berarti ya. Utama masuknya Mas, iya. Iya. Baru kerja-kerjanya ini. Lanjut. Masukin ya ini. Bentar. Yang berarti kan ini udah selesai A-nya udah atau ada lagi? Yang banyak prestasi sementara itu Mas. Yang tadi katanya istirahat ada prestasinya? Ada itu. Ah monggo okay. Itu yang bisa di share. Mas Desu ya le? Sing seleksi apa? Sing prestasi terakhir apa ya? Ya. Seleksi dekat tinggal berapa le? Nah ini? Ini namanya Amadeus Mas. Amadeus? Iya, tapi baru Amadeus istirahat. Amadeus berarti nama dewa kalau nggak salah ya? Iya, dewa. Iya, ya, nama dewa. Ini istirahat. Oke. Mau mulai. Mulai ya. Latihan lagi lah? Iya, mulai latihan lagi. Harusnya gini. Dasari. Ya. Untuk prestasinya gimana Mas? Ini sebelum istirahat prestasi yang menurut saya bikin hati seneng itu Selekda Januari Solo masuk 29 besar. Oh. Ya, ini. Enggak apa-apa. Iya, ini terakhir. Setelah itu ada prestasi lagi tapi di lokalan, Mas. Ada, lokalan. Tapi yang ngukir hati seneng masuk Selekda 30 besar. 29 atau 30 bulan Januari kemarin. Untuk terakhirnya sendiri gimana? Ini bapaknya ring panser. Ring panser punyanya Karya Kita. Jadi bapaknya ini itu anak Bebeto ketemu anak Aksaban bapaknya. Jadi mungkin masih saudara sama ibunya Agni.
Oh, ya, paham. Cuma bedanya kan kalau ibunya Agni kan ketemu anak BP itu ketemu anak Yudhistira ya Mas ya. Ya mungkin benar, ya. Benar, ya. Benar. Kalau yang ini anak BP itu ketemu anak Saban, ini bapaknya. Hmm. Kalau ibunya itu ring telaga anak Joko Cilik ketemu anak Naga Salju. Berarti ring indukan ring sendiri. Ya, ini hitungannya ring sendiri. Oh, siap. Cus. Si Amro masih bagus ya. Dagingannya gimana, Sor? Habis enggak ya? Enggak, full. Oke. Enggak, biasanya kalau habis istirahat kan agak gimana? Iya. Oke, sekarang berarti lanjut ke B. Berarti kalau untuk B ini full full sendiri atau ada dari? Ada sebagian dari luar juga, Mas. Oh, beli ya berarti? Ada yang beli, ada yang dikasih. Oke. Okay. Ini biasanya main aman nih kalau dikasih nih gitu ya. Tanda-tanda dikasih, main aman gitu. Ini ya. B. Ya. Ini berarti besok kami sudah mulai latihan nih. Iya. Kan sekarang ikutan di Minggu B. Iya. Ini nama ada atau enggak? Kalau ini enggak apa-apa. Dikasih nama sama joki, namanya Arjuna. Arjuna. Arjuna, Mas, ini Mas. Terahnya sendiri? Terahnya sendiri ini cucu SS. Cucu SS ketemu anak gadis desa. Yang tadi. Ya, yang okay. Tadi. Cepat ini ya. Yang tak bilang tadi yang ditawar udah lumayan dari Jawa Timur tapi belum dikasih. Iya. Nah, karena kan sampelnya belum ada dulu Mas. Benar. Tanah satu. Oh, tinggalnya fullin aja. Iya. Full cari tenaga. Cari tenaga. Ini udah terbang berapa meter nih? Ini terbang kemarin terakhir. Ya sekitar 800 meteran Mas kemarin. 800. Iya. Siap. Berarti ini belum ambrol nggak ya? Masih. Masih ceger. Iya. Masih ceger. Masih ya. Ceger. Oh, kalau ini ada umum. Ya. Untuk dagingnya gimana? Dagingnya untuk dagingnya full luber. Ya. Terus karakter terbang? Ini selama ini belum banyak digandeng ya Mas. Tapi kalau dilihat mungkin ya atau mungkin salah saya yang menilai kelihatannya banyak lari sendiri nih Mas. Tapi kakaknya ada mau mukul. No. Siap, tapi siap. Ini tembaknya keras. Kayak enggak mau tarung, lari sendiri sih. Kalau menurut saya. Ya penting minimal tembaknya keras. Iya. Gitu. Lanjut. Ush. Ini nakal ya, jane. Ini B, terus. Ini. Jadi sekedar info buat teman-teman, kita liputan itu sekarang jam 4:30, gitu. Jadi kita pakai lighting supaya pencahayaan juga bagus dan cuaca di luar juga agak hujan. Oke, kalau yang ini Mas? Kalau ini namanya Aurora Mas. Yes, Aurora. Karena yang ngasih nama itu Kentung itu sukanya Mobile Legend. Boleh. Aurora triple ini. Kill, gitu triple ya. Kill ya. Ini bulu 9. CDB karena ini nyodernya agak telat, Mas. Oke. Terus karakter terbang atau karakter latihannya gimana? Ini karakternya kalau dilihat ini lari sendiri Mas ini, Mas. Ini karena bapaknya ini ring Ferrari. Oh. Yang cucu rencong itu. Ketemu sama betina San Miguel. Siap. Ini kelihatannya lari sendiri. Berarti rata-rata kebanyakan bisa dibilang punya karakter lari sendiri dong. Iya. Kan lari sendiri. Nah, berarti harusnya ada nih yang tipikal tarung. Punya nggak? Tipikal tarung yang di A? Yang B, Wes. Oh, yang B. Yang B dong. Oh, yang B. Yang B dong. Ngapain yang A? Yang B. Bering sendiri. Sendiri di bekel tarung. Iya. Ini Mas. Langsung dikeluarin. Langsung. Kita infokan berkata itu. Apa-apa. Nah, kalau yang ini? Kalau yang ini namanya Adipati Mas. Adipati. Ini terahnya sendiri. Terahnya sendiri ini ada PSK 66-nya ini.
Oh, anu berarti KRM, bukan? Ring Mahardika. Oh, Mahardika. Bapaknya Ring Mahardika, ibunya Ring Mahardika Mas ini. Hmm. Ini SI21 udah cocok juga. Heeh. SI21 ring ternak sendiri. Karakter terbang tadi harusnya yang mukul. Tembaknya karena gimana tembaknya? Tembaknya enggak begitu kasar juga. Isi ada Mas, tapi enggak begitu kasar ya. Kasar. Udah blue fit ini, tinggal mau balik sih Mas. Oke. Jadi mungkin segitu dulu perkenalan player di A, terus B sama satu tadi yang istirahat. Kali ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab atau ngobrol singkat karena cuaca juga hujan, nanti enggak istriku protes. Oke, sekian dulu MB Sprint Lover. Guyub Rukun Salawase.